dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada orang yang berselisih dengan saudaranya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya tuftahu abwabul jannah fi yaumil itsnaini wa yaumil khamis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرين والحاضرات para asatiz dan umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang masih memberi kita nikmat umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore hari ini dapat kita bersama-sama hadir dan berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita golongan di antara yang mendapatkan naungan Allah di bawah arasy-Nya nanti, di bawah naungan Allah di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, termasuk dalam kategori orang-orang tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Hamba Allah manusia dua orang yang saling bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, saling mengasihi dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mendapatkan naungan di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mentauladani Rasulullah, menjadikan beliau qudwah hasanah kita dalam berukhuwah, dalam bersaudara, dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, pertama kali yang dilakukan Rasulullah begitu sampai di Madinah ketika hijrah, maka Rasulullah yang dilakukan akha bainal muhajirin wal ansar. Allah mempersaudarakan orang-orang muhajirin yang datang dari Mekah bersama orang-orang ansar yang menjadi penolong di Madinah. Di tempat itu, di tempat yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para asatiz dan umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aqramakum 'indallahi atqakum." Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbeda jenis kelaminnya, juga berbeda dari sisi warna kulitnya, berbeda dari sisi bahasanya, beraneka ragam. Untuk tujuannya apa? Saling kita mengenal satu dengan yang lainnya. Dan tentunya untuk mengenal ini maknanya adalah bagaimana kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Peduli dengan nasib saudara kita. Maka Rasulullah pun menegaskan, "Laisa minna," bukan barisan dari kita, kata baginda Rasul, orang yang tidak peduli dengan kondisi sesama umat Islam. Maka kita temukan banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan bagaimana bersaudara satu dengan yang lainnya. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad. Permuasalahan ataupun perumpamaan kita ini saling mencintai satu dengan yang lainnya seperti satu anggota tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar. Kalau ada anggota tubuh kita yang sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Maka inilah bagaimana kita dalam kehidupan sehari menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan di antara kita. Jangan pernah menganggap kita ini lebih hebat daripada orang lain. Kita selalu merasa kita ini bukan apa-apa. Dengan demikian tidak timbul rasa sombong dalam diri kita. Kalau kita sudah sombong, merasa lebih hebat dari lain, maka kita akan memandang saudara kita dengan pandangan yang hina, menghinakan dia, menganggap dia lebih buruk ataupun lebih hina daripada kita, padahal kita tidak tahu siapa yang lebih mulia kita dengan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan ini tentunya persaudaraan kita seharusnya lebih meningkat, lebih membaik lagi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan
kepada orang yang berselisih dengan saudaranya. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasannya tuftahu abwabul jannah fi yaumil itsnaini wa yaumil khamis. Dibukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan di hari Kamisnya. Wa yaghfirullahu li 'abdin, dan Allah memberikan ampunan kepada hamba-hambanya. Man lam yusyrik billahi syai'a, siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Illa rajulun, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah yang dia punya permasalahan, yang dia punya perselisihan dengan saudaranya. Maka Allah suruh kepada malaikat, unzur ila hadaini hatta yastaliha, unzuru ila hadaini hatta yastaliha, unzuru ila hadaini hatta yastaliha. Lihat kepada dua orang yang berselisih ini sampai mereka baikan, sampai mereka berdamai, barulah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mau mendapatkan maghfirah, ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini, kalau kita masih punya sifat dendam kepada saudara kita, kalau kita masih ada iri hati, masih ada dengki, masih ada sifat mengadu domba terhadap saudara kita, maka mari bulan suci Ramadan ini kita leburkan seluruh dendam yang ada pada diri kita terhadap saudara kita dengan meleburnya dengan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Karena dengan demikianlah yang menjadi salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah duduk bersama para sahabat, datang salah seorang, Rasulullah katakan, "Atakum ahlul jannah," yang datang ini calon penghuni surga. Begitu seterusnya 3 kali berturut-turut. Ternyata menjadi rahasia amalan sahabat yang datang ini adalah di tiap malamnya dia memberikan maaf kepada setiap orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Maka kita juga menjadi ciri orang yang bertakwa, wa anta'fu aqrabu litaqwa, berikanlah maaf karena memberikan maaf ini dekat dengan ketakwaan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan di antara kita, seperti yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka orang-orang Ansar menyerahkan sebagian hartanya kepada orang muhajirin, bahkan yang punya istri 2 diberikan, pilih salah satu istriku yang mana kamu suka, aku ceraikan dia dan engkau nikahi. Begitulah persaudaraan diajarkan oleh para sahabat. Mereka tidak mengenal apa-apa, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas di sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.